wanita warga emas ditemui meninggal dunia, manakala lelaki dipercayai suaminya ditemui dalam keadaan cengkung dan hanya berbalut kain lusuh. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Taman Delight, Miri, Sarawak petang semalam. Lan Lin Mui, 68 tahun, meninggal dunia di dalam tandas, manakala lelaki yang belum diketahui identitinya dijumpai dalam keadaan cengkung dan hanya berbalut kain lusuh sekitar jam 6.20 petang. Pasukan terbabit ditemui bomba yang datang ke lokasi bagi membantu memecahkan tombol pintu selepas menerima laporan penghuni terbabit tidak menjawab panggilan jirannya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Poh Kiong berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.06 petang berhubung kejadian. Menurutnya, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri dihantar ke lokasi. Katanya, pemeriksaan lanjut menemui wanita warga emas terbaring di dalam tandas dalam keadaan tidak sedarkan diri, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan yang dipanggil ke lokasi. Mayat wanita itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.